Heyo guys, welcome back to my channel di Andreas Maseto Giri. Yes, Mythic. Kali ini di Mythic, teman-teman. Seperti apakah gameplay Mythic? Yang aku tahu, yang aku pernah dulu ya, bukan di season ini. Itu ada ngeband Commander, guys. Apakah di sini ngeband juga? Dan kita akan pakai apa kalau di band? Dan kalau mau ngeband apa? Gitu kan? Langsung aja ke gamenya ya, guys. Let's go. Nah, ini dia ngeband, guys. Kamu paling benci sama apa? Saya benci sama Tars. Tars, ya Tars. Let's go band Tars. Tars dan Vale ya, guys, yang di band. Kita mau pakai apa? Apa ini ya, mungkin aku akan menggunakan link showdown aja kali ya. Kita akan hyper entah Arlott entah siapapun, nanti kita lihat ya. Oke, di sini ada Link, Austus, Dubi, Remy, Yuki. Oke, Yukinya banyak. Kita selamatkan Arlott. Oh tidak. Ya udah, aku ambil ini aja. Wrestler ya. Kita akan buat wrestler coba. Let's go. Apa assassin ya harusnya ya? Oh no. I was born a warrior. Aduh, ini kok isinya begini. Aku pengen immortal sebenarnya. Immortal stacknya makin banyak, terus dia ditambahin buff dari ring showdown ini gitu. Tapi masih ada ruby ya, perlu diingat. Jadi kita ambil dulu WM ya, guys. Ketahuan nanti kita bikin WM. Wrestlernya jadi. Mungkin aku akan ke wrestler seperti ini. Sama WM gini, ide bagus atau tidak? Aku tidak tahu. Kita coba aja ya. Kita coba aja. Harusnya sih menang ya ini ya. Oh, kita bisa bikin mecha squad juga nih, guys. Karena kita ada Jawhead sama ada Atlas. Menarik nih, menarik. Kita coba aja lah ya. Kalah ya udahlah ya. Tidak perlu dipusingkan. Ini kita tidak dapat yang kita mau. Kita skip aja. Oke. Di situ bertarung Jawhead kita melawan Akai. Nah, kita tidak akan tahu kita menang atau tidak ya. Nanti magic kristalnya apa juga aku nggak tahu. Nice, menang nih harusnya. Sakit banget itu Laylanya, weh. Oke, berhenti kamu. Oke, nice. Masih dikasih kemenangan kedua ya. Oh, tidak. Kita ambil kemana nih? Mekanya nggak dapet, guys. Kita mungkin ambil Quartermaster. Quartermaster nanti jadi sendiri. Gak apa-apa kali ya, udah Quartermaster deh. Oke, ada ini, kita ambil. Sementara mungkin kita ganti dulu ini ya, si Atlasnya. Quartermasternya ya bebaslah kasih siapapun. Salah. Flicker tetap kita kasih ke Dirot. Master-nya ya bolehlah kasih ke Jawhead aja.
Wah, kita di royok nih, ini kalah sih. Kita garda depan semua malah ini ya. Nah, ini penting. Ini juga penting. Diambil. Udah, kita ambil dua equipment langsung aja. Kita masukkan ke siapa masih belum tahu. Naikin aja lah. Oke, 4 ya. Ini deh, kita fokus ke ini aja. Clickernya kita kasih ke Chou. Oke, itu gebuk-gebukan sama Rock ya, biarin lah, bodo amat. Oh, atlas kita diambil. Mungkin kalau nggak ada, nanti kita akan pindah aja ke yang lain. Nggak tahu apa tapi. Oke, pulling terus aja. Mana ya? Ini kalau WM-nya nggak jadi-jadi sih. Aku harus pindah. Mana tapi? Mana ya? Kita lihat deh. Encyclop Quartermaster. Kok Quartermaster aja kali ya? The Prince Nadia Immortal coba. Mega Squad. Ya, mungkin kita akan ke Quartermaster aja. Itu ya ampun tebelnya. Yuk, kroyok. Kroyok dan buat dia tidur. Nah. Mamam. Peroleh 2 chest. Gold pemilik magic crystal memberikan damage yang terkena sumber attack speed. Oke, itu bagus juga. Spectral shadow 40% loh. Duh, aku bingung nih. Tuh ada stun juga. Enggak deh. Eh, jadi malah bingung. Beneran bingung. Asklau boleh deh. Ya, kasih ke Chou boleh. Ter. Oke, kita naikkan aja masukan. Ya. Oke. Kita pepet ke kiri aja ya. Ambil itu. Crot, nice. Nah, hajar itu si Irithel. Waduh, udah ada monyet, guys. Udah ada monyet. Aduh, nggak sempet. Oke, okay, nice. Yang aslinya sudah kita tebas ya. Nice. Wah, ini malah dapat terus si Grognya. Aduh, Quartermaster-nya ya keluar. Enggak. Aku nggak boleh goyah. Kalau aku goyah, nanti kemana-mana nggak jelas jadi. Ini nanti dulu kali ya. Belum suka manis. Pikrok udah jadi, tapi mau jadi. Udah, nanti masih bisa dapat. Oke, pukulin terus aja itu. Ya, kita buat tidur tuh ya. Ya, tuh tinggal yang di dalam ring aja.
Nice. Menang. Oke, okay, nice. Tali. Wow. Ya udahlah ya, aku masukin dia deh. Boleh juga. Wah, udah bintang 3, banyak banget. Oke, okay, kita tidurkan mereka, tapi mereka kangkung nih ya. Waduh. Tuh udah ada ini. Pol apa namanya? Pol blade, Starfall blade. Wah, ini keras banget sih. Wah, kalah kita. Kalah. Wah, curang dia. B3 Mia udah Starfall, guys. Nanti kelemahannya kita banget. Kita nggak bisa jangkau ke belakang masalahnya. Ada Gatot. Udah Starfall. Yaudah, aku ambil Starfall aja. Oke, okay, nice. Di sini berarti ya begini aja. Sekali ya. Betrubi mayan. Takutnya tidur aku kalau gitu. Starfall-nya banyak banget. Orang-orang pakai Starfall, guys. Ya ampun. Selin. Kalah Starfall kita. Ya, tidur. Ini nih. Yuk cow, deket dong. Cari cow. Alamak. Waduh. Ini nanti dulu aja. Udah, nanti kita beli itu. Sabar. Masya ini penting nih. Ayo bikin tidur mereka. Aduh, dilempar-lempar. Bener sih itu skillnya jauh head sih. Ya udah nggak apa-apa, Johnny-nya dilempar deh. Nggak bener tuh Johnny. Alalala. Hampir nggak beli. Hero di belakang. Enggak ya, kita enggak pakai ya, kita enggak pakai gitu-gituan. Nah, ini. Yang blar ini. Nah, ambil dulu. Duh. Nah. Dah, itu Zohet-nya cepat kelar. Kita ambil Berserker Fury, Demon Hunter. Nah, ini aku kasih cow aja. Ini aku kasih sini. Terus begini. Ya, aku kasih begini aja. Aku naikin dulu deh. Apa-apa. Kasih flicker. Boleh deh kasih flicker kali ya. Kasih flicker. Banyak nih yang ke belakang nih. Kasih Yuzong aja. Oke, kita kurang satu wrestler lagi, yaitu Gatot Poco. Oke, itu battle ya di dalam. Turunin bintangnya. Kita harusnya sih menang ya kalau gitu. Nih, yuk turunin bintangnya yuk. Alah, kok ke stun sih? Wah.
Dia ngestun apa? Masya boleh. Tuh aku nggak pakai jauh, nggak pakai ini deh atas. Yusongnya mau jadi. Ini dia kayak gini aja deh. Nah. Kita di urutan kedua, tapi 49 ya. Itu Yubu udah aku yakin yang nomor satu itu yang menang. Ya di belakang ngeselin banget, tebel banget kayak gini. Pasti udah ke Starfall semua. Lawan Beast Malam. Oke, okay, Yuki ya teman-teman. Mereka juga bikin wrestler ternyata. Ya Tuhan. Dewan tadi berpikir. Aku ganti aja. Gak tahu. Nanti kita beli aja lah ini. Bingung. Sebingung itu. Ini kali ya biar nggak langsung mati cowoknya. Udah nebe-nebein banget. Ya gini aja deh. Kita masih harus butuh interest teman-teman. Aduh lawan you. Aduh kan lawannya punya amat. Nyebelin banget itu belakangnya. Turun semua bintangnya langsung. Wah tinggal 10 guys. Dia untung banget ada Starfall. Kalau nggak ada Starfall mungkin dia nggak akan menang. Bodo amat ambil capacity aja lah. Gak bisa. Itu kurang katot doang sebenarnya. I will bring all under my reign. Oke jadi B3 lumayan. Ini yang aku kasih ini aja. Terus ini tukeran aja deh. Tukeran, tukeran. Ya begitu deh. Semoga semoga oke ya. Ini Austus nih. Kita lawan Austus. Disembur-sembur langsung hilang aku. Tuh juara berapa nih guys? Apakah kita akan juara 6 ya? Juara 6. Tuh lambat banget tuh mukulnya. Oh tidak. Juara 6 guys. Aduh susah banget di mitik ya ampun. Minus langsung. Wah yang bikin wrestler ya banyak loh ini. Selin. Ya gitu aja teman-teman semuanya. Itulah mitik ya. Takut kayaknya gak nyampe deh sampai mitik. Ke mitik aja hoki. Yaudah sampai sini dulu aja. Inilah gambaran di mitik ya. Gak selalu menang. Ya aku di legend aja gak selalu menang. Dan ya, inilah gambaran Magic Chess mitik. Kalau kalian belum belum pernah lihat. Buat teman-teman yang udah jago, mungkin yang lebih jago di mitik gitu ya, yang udah jago-jago banget, boleh kasih tips ya. Boleh kasih tips apapun yang menurut kalian penting untuk dimainin di mythic ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan follow my social media. Ada TikTok sama Instagram. Thank you. Bye-bye.